Persahabatan antara Haris Frieza dengan Rizky Billar tidak perlu dipertanyakan lagi. Keduanya memang terlihat dekat. Bahkan Haris Frieza dan Rizky Billar kerap habiskan waktu bersama. Tak heran jika keduanya sudah mengetahui sifat satu sama lain. Seperti baru-baru ini, Haris membongkar kekurangan sahabatnya, yakni Rizky Billar. Billar itu bisa dibilang dia itu brengsek, gampang banget marah, emosinya meledak-ledak, ujar Haris. Selain mudah marah, Haris juga menyebut sahabatnya itu sosok yang pemalas. Billar itu juga dulu bisa dibilang pemalas, megar enggak lu dulu kemana-mana. Casting juga megarkan, kata Haris. Akan tetapi, menurut Haris, itu adalah bagian dari masa lalu tunangan dari Lesti Kejora. Haris mengatakan kini Rizky Billar sudah banyak berubah. Dia jadi pekerja keras dan bertanggung jawab. Beda sama sekarang, dia pekerja keras banget, pungkas Haris. Sementara itu, Rizky Billar menilai Haris hampir sama dengan dirinya. Bedanya, Haris kerap menggoda wanita melalui pesan Instagram. Haris itu ya sama, brengsek dia. Cuma bedanya, Haris itu brengsek tapi mainnya cantik. Ke semua cewek dia baik, diantar makan terus berlanjutlah, ucap Rizky Billar. Haris rupanya merasa tidak ada yang salah dengan sikapnya tersebut. Ya, mending di DM cewek daripada cowok, kata Haris dengan berseloroh saat berbincang dengan sang calon Lesti Kejora itu. Kita doakan sama-sama semoga persahabatan di antara mereka terus baik dan langgeng untuk selamanya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like and subscribe.